بسم الله الرحمن الرحيم قال مسلم رحمه الله تعالى وأعلم نفعا في إلوم فيه درين أمين غيره هو استصغار غيره واستعظم نفسه وهو حرام إن كان لمسلمين dan i'tikaru li ghairihi menghina bagi orang lain menghina orang lain menghina orang lain ini sifat-sifat yang dapat ya dosa-dosa yang dapat membinasakan dosa yang bisa membinasakan menghina orang lain li Hua, dia itu menganggap kecil orang lain nafsi dan menganggap besar dirinya Orang lain kecil dirinya besar. Orang lain hina dia besar, mulia. Sifat buruk. Ini jangan sampai seperti ini. Ini dosa yang bisa membinasakan. Wa huwa haramun in kana muslimin itu hukumnya haram jika ada dia itu bagi orang muslim. Orang muslim digituin nama dia. Dia menganggap dirinya ya mulia, yang lain tuh hina, dia hina orang, dia cela orang, direndahkan orang. Ini jangan sampai kita begitu, ya. Apalagi kita udah tahu ilmu, udah ngaji, udah pintar banyak ilmunya jangan sampai begitu gunakan ilmu kita amalin kita udah tahu ya kita udah ngerti kita udah ngaji kalau asalullah ada iwasalama bersama nabi Wasallam, bihasabim riin minas syari ayakira akhl muslimah cukup termasuk buruk ya cukup biasa memberiin cukup seseorang itu gitu aja katanya cukup seorang itu termasuk orang yang buruk ayya qira muslimah bahwa dia menghina saudaranya yang muslim dia hina saudaranya yang muslim oh, cukup tuh orang buruk ini kalau kita umpama melihat ada orang mendengar ada orang menghina orang muslim padahal beliau itu baik, enggak mencela, enggak menghina. Karena ni orang ya yang menghina ini kalah saing aja, <gak> enggak dapat, lalu dia hina. Maka tinggalkan itu orang, jangan dekat kepadanya. Kenapa? Minasyari. Orang ini buruk. Jadi, enggak susah-susah kita menilai orang. Kalau kita melihat ada orang yang begitu, kita ketemu orang yang begitu, tinggal jangan bersama kepadanya. Kenapa nanti bisa nular kita sama dia? Seperti itu ntar kita akhirnya suka menghina saudara kita sesama Muslim. Padahal dia enggak sakitin kita, bahkan dia sakitin aja kita. Harus bagaimana seorang yang mulia? Padahal dia enggak sakitin kita padahal apalagi dia itu orang mulia. Ahli agama ya, punya ilmu banyak lalu beliau mengamalkan ilmunya apalagi. Kita sampai mengina, merendahkan karena enggak dapat kali ini. <laughs> kita jangan sampai seperti itu ya. Dan kalau kita ketemu orang kayak begitu tinggalkan jauh-jauh. Jangan sampai jadi sahabat ya. Kenal saja cukup. Kenapa nanti kita akan ya nular tuh kalau kita berteman sama dia. sabab al ijabu wa takabbur. Sababnya itu adalah kenapa bisa begini menghina orang itu ijab, mengherankan diri wa dan sombong itu, itu sebabnya begitu. dengan dia mengherankan dirinya dan sombong itu bisa menghina orang. Berarti orang yang menghina orang dia sombong. Dia ujub. Wa juhu dan obatnya. Obatnya apa? Ayya arifa rabbahu wa nafsahu. Dia kenal di Tuhannya dan dirinya. Dia kenal Tuhannya dan dirinya. Jadi kenalin Tuhannya dan kenalin dirinya. Fa innahu idza arafa rabbahu alima annahu la talikul azamatu wal kibriyau illa lahu ta'ala. Fa innahu maka sesungguhnya idza arafa rabbahu Apabila dia telah mengenal akan Tuhannya Alima maka dia telah mengetahui annahu bahwasanya la talikul azamatu tidak layak oleh kebesaran ya oleh membesarkan diri wal kibriau dan sombong illallahu taala kecuali milik Allah taala Jadi sifat kebesaran, sifat sombong itu milik Allah. Jadi apabila dia kenal Tuhannya, dia kenal, dia tahu, dia makrifat. Dia kenal benar Tuhannya. Maka dia tahu bahwasanya kebesaran itu kesombongan itu hanya milik Allah. Bukan milik kita. Karena kita ini hina, Berarti orang yang sombong dia belum kenal Tuhannya, dia belum kenal dirinya. Walaupun serembetnya rapi, ya. Serembetannya rapi, bajunya koko, ya. Wanginya 20 meter masih kewangian, ya. Songkoknya kelimis, ngomongnya licin, banget ngomongnya licin. Cakep ngomongnya dah, ya. Tapi suka menghina orang, mencela orang. Berarti dia belum kenal Tuhannya, belum kenal dirinya bahkan. Jadi gampang tuh kenalin orang tuh. Hmm. Orang dia hina-hina, padahal tuh orang kagak pernah menghina dia. Ya karena dia nggak dapat itu dihina orang. Berarti dia belum kenal dirinya dan belum kenal Allah. Kita pun begitu. Kalau kita suka menghina orang, merendahkan orang, berarti kita belum kenal diri kita. Jangankan Allah. Dirinya dia belum kenal. Karena ketika dia udah kenal dirinya, apa? Hina dirinya itu. Rendah tuh dirinya. Dirinya rendah, dirinya ina. hina. Hina sebelum, sesudah, atau yang sedang? Mana? Sebelum dirinya ina apaan? Sperma. Sebelumnya ini sperma, kita ini sperma. Lihat, sperma. Ina enggak? Itu sperma siapa tuh? Ini gitu, ya, gitu ya. Ini, ini siapa ini gitu gitu. Mama di kain kamu ada sperma, pasti begitu tuh. Ini ini bisa apa nih? Setelahnya hina mana bangke meninggal dunia lalu di di dia mina itu membusuk orang mau deketin apa enggak enggak mau tuh bau belatung ditemenin sama belatung dimakanin belatung hina enggak tuh hina Iya, kecuali orang mulia lain lagi itu ya. Di tengah artinya dalam kehidupan tuh di dalam diri kamu ada apa? Ya, ada apa tuh? Di sini di dalam perut kita ada kotoran, TAI ngomongnya gak enak ya, TAI. Karena ditutup aja dengan diri, jadinya cakep, ganteng, cantik deh. Tapi kalau umpama, umpama Allah nggak tutup umpama ini kan ditutup sama Allah. Allah enggak tutup, ngalir dari bawah. Suruh. Umpama nauzubillah mudah-mudahan sehat semua. Amin ya Allah. Ini ditutup sama Allah. Coba nih, indahnya, hebatnya, mulianya, agungnya, besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kemaluan kita ada otomatisnya. Itu TAI-nya enggak keluar begitu aja, Suruh. Coba kalau enggak ada ya Allah enggak kasih otomatis itu ya keluar aja tuh hina tuh coba kalau ada orang umpama ya keluar aja TAI nya umpama ngelojor aja kencing keluar aja TAI nya keluar aja gimana hina nggak tuh orang hina jorok nggak jorok dia mau keluar nggak nggak mau itu ada orang kayak begitu Orang ada kayak begitu. Jadi, ya, belum lagi yang lain-lainnya. Jangan kita merasa lebih mulia daripada orang lain. Ya, jangan merasa orang, jangan merasa kita lebih mulia dari orang lain. Ya, kita rasakan orang lain lebih mulia daripada kita. Dia muliaan, muliaan dia daripada saya. Sudah selesai? Kalau begitu selesai. Tapi kalau kita menganggap kita paling mulia, dia rendah, ini belum selesai. <laughs> Terus kita begitu, ya. Terus ke, setiap kali kita ketemu dia udah udah sebel aja dah, dah. <laughs> Ya. Setiap kita ketemu dia udah sebel aja. Udah, udah kesel aja. Kenapa? Karena kita masih menganggap diri kita lebih mulia daripada dia. Ini ya sesuatu yang sangat hina sekali, yang mesti kita jauhi. Jadi kata Nabi, cukup seseorang itu termasuk yang syar seburuk-buruknya. Ini sama syar itu sama dengan khair ya, syarun nas, khairun nas. Ya. Seburuk-buruknya orang, cukuplah seseorang itu. Seburuk-buruknya orang, seburuk-buruknya orang, cukuplah dia itu, termasuk orang yang buruk. Dia menghina saudaranya orang Muslim, saudaranya yang Muslim. Jadi nggak susah-susah nilai orang. Oh, dia begitu ya, udah cukup. Nah, kita pun begitu. Kalau kita suka menghina orang, berarti kita. Nah, Sebabnya itu sombong. Sebabnya itu ujub. Wa ilajuhu bagaimana untuk mengobatinya? Ilajuhu ayah ayah ya arifarobahu. Eh, dia kenal Tuhan-Nya. dan dia kenal dirinya. Fa maka sesungguhnya iza arrofarobahu apabila dia telah kenal Tuhan-Nya. Ya. Alima maka dia tahu annahu bahwasanya la talikul azamatu wal kibriyu illallahu ta'ala tidak layak oleh kebesaran dan kesombongan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala wa idza arafa nafsahu dan apabila dia telah kenal akan dirinya alima maka dia tahu annahu akan bahwasanya dia itu azallu min kulli zalilin lebih hina daripada setiap yang hina Nauzubillah. Saya mah aduh saya enggak. Saya Masya Allah sudah segini aja cukup. Dan orang yang rendah tawadu itu enggak mesti dikatakan. Saya padahal sudah tawadu banget. Eh enggak bisa begitu. Orang lihat orang tawadu, orang yang sombong itu kelihatan dari gayanya, dari omongannya, dari sikapnya itu kelihatan. Itu masya Allah itu orang tawadu banget ya, masya Allah. Eh, yang, yang nilai orang tawadu ini. wa annahu la la yaliku bi dan bahwasanya tidaklah layak dengannya kecuali tawadu yang layak tawadu illa tawadu ini sisanya nak, nakisnya ilanya mulghah tawadu jadi fa'il yaliku tidak layak dengannya ya orang itu kecuali tawadu. jadi enggak ada yang layak buat kita kecuali tawadu merendah diri udah merendah diri Tenang aja. Entar ada satu saat Jadi yang pantasin siapa? Allah. Kalau umpama orang sombong dinaikin ke atas oleh Allah, bahaya enggak tuh? Bahaya dan Allah Maha tahu yang sombong enggak naikin. Paling kalau ditekin buat musuh. Paham tuh. Ditekin umpama buat musuh. Berarti namanya apa? Istidraj. Lihat, kalau film-film ya, ya di ilmu-ilmunya dikasih banyak pendekar, ya. tapi buat apa, buat jadi musuh. <laughs> Ilmu ini dibanyakin, ya, film-film itu ya. ya, film apa, Yang film silat-silat itu ya, ilmunya dibanyakin tuh. Ya. Dipandain, mantep banget tau gitu ya. ya, jadi sekalinya dipandain, dihebatin buat jadi musuh. Berarti apa itu? Istidraj. summa min Nah, Allah pun begitu gambaran sederhananya. Bukan hanya kecerdasan, kekayaan pun begitu. Dikayain ketika dikayain dikayain dia. Ketika dikayain lupa sama Allah. Berarti apa? Istidraj. Kayaknya istidraj. pintarnya istidraz naudzubillah naudzubillah summa naudzubillahi min dzalil Jadi tahu untuk enggak ada pantas buat sombong enggak enggak ada Sombong kita dengan ilmu masih banyak yang lebih pandai dari kita Sombong kita dengan kekayaan masih banyak yang lebih kaya dari kita Dengan kecantikan masih banyak yang lebih cantik dari ente ganteng masih banyak yang lebih ganteng dari ente. Wa busi tal kalamu ala zalika fis syar'i farji ila dan sungguh telah dijelaskan panjang lebar akan pembicaraan itu atas demikian itu ya pada penjelasannya pada syarahnya maka kembalilah engkau kepadanya insi'ta jika engkau kehendaki. Al-Iqrabu wal-Ya'zaran <Sang> allamu lamul amri Lamnya lama amar wa ya'zar fi'lun mudari'un mabrin ala fat'hi litis salihi <Sang> binu nitawkidi ya'zara itu ya binu nitawkidi al-khafifati fi marijarin wal fa'ilu yaudu ala kullin minal qari'i wal hafizi ajaban maf'uluhu waria'an maftumpun alaihi bi'azbi'ar fil'adfi' wal asada ma'tufun alaihi aidan wal itiqara ma'tufun alaihi aidan li ghairihi mutaliqun bil itiqar ya mutaliqun bil itiqara ya wa bil i'tila'i al ba'u bi ma'na min mutaliqatun bi ma'zubin dalam mana min muta'alikotun ya, boleh yaitu muta'alik atau muta'alikotan bisa juga begitu ya. hal keadaan yang muta'alik ya. bimakzupin dengan yang dibuang halun ya, menjadi al minal ihtikar daripada lepas ihtikar aw sifatun lahu atau sifat ay ala kauni nasian awi nasia <tikara> minal ihtilai hal keadaannya itu timbul atau hal keadaannya itu timbul daripada ittila ay, ay sombong ittila al ghairi sombong atas orang lain kepada orang lain wa yasya'aluha sababiyatan dan sah oleh menjadikannya sababiyah hmm, sababiyatan mutaaliqatan yang mutaliq bima'zufin dengan yang dibuang halun atau sifatun menjadi hal i'rabnya atau sifat ya menjadi hal atau sifat heem Ayat hala kau ni hasilan bisa mabil itilai. Hmm. Awil hasilu bisa mabil itilai. Hmm. Atau yang ayat hala kau artinya hal keadaannya itu hasil dengan sifat itilai. Hmm. Awil hasilu bisa mabil itilai atau hasil dengan sebab itilai sebab sombong. Hmm. Awil hasila, gitu ya. Awil hasila bisa babil itilai atau yang hasil dengan sebab itilah. Jadi naat sifatnya. Awil hasila bisa babil itilai. Wallahu a'lam bisawab.